Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Masih bersama saudara tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mukhtar Ngabalin, lalu ada Ketua Sentra Inisiatif Al-Araf dan Ismail Hasani, Direktur Eksekutif Setara Institute. Saya ke Bung Ali dulu. Bung Ali langsung dari Sultrain ya, Sulawesi Tenggara. Terima kasih bergabung di Sapa Indonesia Malam, Bung Ali. Baik, terima kasih. Iya. Jadi kalau pertanyaannya begini, Bung Ali. Apa yang akan kita saksikan, akan kita cermati, akan kita alami perubahan positif di tangan dingin Panglima TNI yang baru, Jenderal TNI Andika Perkasa? Iya, dua hal yang selalu menjadi perhatian bagi Pak Andika Perkasa pada waktu menjadi Kasat, dan saya percaya bahwa karakter itu akan diteruskan, gagasan besar itu akan diteruskan setelah beliau dilantik menjadi Panglima. Di antaranya adalah bagaimana pertama itu secara internal kesejahteraan para anggota dan persiapan organisasi ini harus kuat, berwibawa, dan kita tahu bahwa dalam kapasitas sebagai seorang Panglima Tentara Nasional Indonesia, maka program besar yang juga disampaikan oleh Bapak Presiden adalah bagaimana alat utama sistem persenjataan bagi Tentara Nasional Indonesia itu harus bisa menjadi prioritas. Karena itu, kalau Bung Aiman menanyakan itu, maka saya mau katakan bahwa saya punya keyakinan kuat dalam masa kepemimpinan Jenderal Andika Perkasa ini, beliau akan meneruskan selain daripada gagasan dan apa yang telah beliau canangkan pada waktu menjadi kepala staf Angkatan Darat dan ketika menjadi Panglima, saya percaya bahwa program-program besar yang juga dilakukan oleh Pak Hadi Cahyanto akan beliau teruskan. Itu termasuk juga soal pekerjaan rumah Papua, Bang Ali. Apakah kemudian juga akan ada hal yang signifikan yang berubah di Papua atau seperti apa? Mungkin Bang Ali punya informasi terkait hal ini. Kalau kita tahu kan selama Mas Andika Perkasa dalam memimpin Angkatan Darat, ada komunikasi yang dikedepankan dalam banyak hal penyelesaian terkait dengan masalah-masalah konflik militer. Karena itu ketika kemarin waktu kami di Papua, kami ikut merasakan itu dan beberapa kali negosiasi pertemuan untuk berjumpa dengan para opinion leaders terkait dengan penyelesaian konflik-konflik militer dengan beberapa organisasi-organisasi teroris itu dilakukan berdasarkan apa yang gagasan besar yang disampaikan oleh Pak Andika Perkasa. Jadi saya punya keyakinan kuat itu yang akan nanti beliau lakukan. Oke, saya ke Bung Araf. Bung Araf, jadi pertama adalah soal kesejahteraan prajurit yang akan diperhatikan, lalu kemudian alutsista, yang ketiga juga soal komunikasi di Papua. Anda punya pendapat yang sama soal ini? Ya, sayangnya di visi-misi wawancara dulu. Itu kesejahteraan prajurit tidak diletakkan spesifik ya, kalau saya. Mm-hmm. Poin nomor satu Panglima itu di DPR ketika fit and proper test lebih banyak membicarakan tentang ketertundukan TNI untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang. Jadi tidak spesifik itu membicarakan tentang kegiatan. Merupakan bagian dari situ. Iya. Yang kedua adalah untuk Papua, di dalam visi-misinya disampaikan bahwa akan menerapkan pola operasi intelijen untuk penanganan konflik sosial ya. Nah, ini harus diterjemahkan secara lebih rinci apa yang dimaksud dengan hal ini. Karena kemudian di masa Orde Baru, kecenderungan operasi intelijen itu adalah pola-pola operasi yang dalam batas-batas tertentu bisa berlebihan dan berdampak terhadap hak asasi manusia. Tapi kan nggak mungkin terjadi di saat ini, karena semua terbuka, media sosial terbuka, kritikus juga terbuka. Benarkah demikian? Dalam beberapa kasus, seperti dalam kasus pembunuhan pendeta Jeremia di Papua yang dilakukan oleh salah satu oknum militer di Papua, hal itu terjadi. Dan sampai sekarang kasusnya sedang proses. Artinya, yang ingin saya katakan, konsep tentang operasi intelijen dalam penanganan konflik di Papua itu harus dijelaskan kepada publik gagasannya sampai sejauh apa itu. Nah, yang paling penting sesungguhnya adalah ada evaluasi secara menyeluruh
terhadap seluruh operasi militer yang dilakukan selama ini. Karena pola-pola pendekatan keamanan harus ditinjau ulang yang berlebihan ya, karena itu akan berdampak terhadap persoalan terhadap hak asasi manusia di Papua. Okay. Nah, buat saya harus ada langkah terobosan, narasi-narasi baru dalam penyelesaian konflik dengan jalan resolusi konflik yang lebih damai dengan mengedepankan aspek-aspek negosiasi dan dialog untuk menyelesaikan konflik Papua. Nah, operasi intelijen itu arahnya kira-kira apakah akan ke arah yang lebih represif ataukah dialog. Arah itu akan didorong ke dalam pola-pola yang lebih persuasif. Oke, baik. Ini masih pertanyaan. Bung Ismail, pertanyaan yang sama tadi soal alutsista, kesejahteraan, dan juga Papua. Ya, isu kesejahteraan sebenarnya itu kan bukan PR untuk Panglima ya, kalau menurut saya. Bukan untuk Panglima? Bukan, karena politik penganggaran ada di tangan Presiden dan DPR. Jadi meskipun Panglima bisa mendorong, karena kan kalau tidak ada dorongan dari Panglima, tidak ada catatan dan sebagainya, mungkin juga tidak tahu atasan dari Panglima, yaitu Presiden. Betul, tentu saja. Jadi saya kira kalau teman-teman DPR mendorong isu kesejahteraan prajurit, ya tinggal dijawab saja sebenarnya. Jadi tapi betul bahwa isu ini sangat serius dan harus disikapi. Dan saya kira Presiden dan DPR bisa menjawab dengan politik penganggaran yang proporsional untuk TNI, semacam itu. Lalu soal alutsista, saya kira ini sudah on the track ya, dijalankan oleh pimpinan TNI sebelumnya, tinggal dilanjutkan, termasuk utamanya oleh Kementerian Pertahanan. Terkait dengan Papua, saya sependapat bahwa upaya seperti janji Pak Andika misalnya, pendekatan yang humanis, pendekatan teritorial dan lain sebagainya, memang selalu ada dua sisi potensi yang ditimbulkan. Tetapi hemat saya yang paling utama harus dilakukan adalah memang penghentian permusuhan terlebih dahulu, gitu ya, sehingga kemudian bisa ide-ide misalnya mengutus special envoy untuk Papua, lalu kemudian mengutus sejumlah pejabat yang representatif untuk membahas dan mendialogkan Papua. Karena ini belum terjadi, belum pernah terjadi setelah Presiden Gus Dur ya, dialog Jakarta dan Papua tidak pernah terjadi. Okay. Saya kira itu kalau terkait. Baik, singkat saja Bung Ali, jadi ada kekhawatiran soal Papua, soal intelijen tadi, apakah akan represif atau dialog? Yang mana yang kemudian akan dilakukan di bawah Jenderal Andika? Kalau penyelesaiannya konflik antara Tentara Nasional Indonesia dengan masyarakat, maka pola dialog yang dilakukan, saya tadi katakan bahwa pada waktu beliau menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat, kan yang dikedepankan itu kan kita semua tahu tentang dialog. Tapi kalau urusannya dengan masalah teroris, apa urusan? Kalau urusannya dengan teroris, tidak ada cerita. Negeri ini harus aman, karena itu Tentara Republik Indonesia itu harus kuat. Itu sebabnya tidak pernah ada orang yang mentolerir kalau ternyata teroris itu menjadi permasalahan besar bagi bangsa dan negara. Makanya dua pola yang digunakan, kalau urusannya adalah menyangkut itu konflik masyarakat ada dengan Tentara Nasional Indonesia dalam konflik sosial dan lain, maka tidak ada cara lain kecuali adalah cara dialog yang dilakukan. Tapi kalau terkait dengan masalah teroris, tidak ada cerita. Tentara itu sudah mewakafkan nyawa, jiwa, raganya untuk kepentingan keselamatan bangsa dan negara. Negara ini harus aman. Tidak boleh ada yang bikin kacau di Republik ini. Okay. Makanya tadi saya bilang begitu. Dan itu menjadi gagasan besar dari Panglima awal maupun Panglima setelah Pak Andika ini dilantik. Baik. Pesannya jelas. Terima kasih Bung Ali Muhtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf presiden, Bung Araf. Dari Ketua Sentra Inisiatif. Baik, saya ada PR dikit Mas. Iya, singkat saja, waktu sudah habis. Labeling terorisme saya rasa kurang tepat di Papua. Kedua, regenerasi dan organisasi di dalam tubuh TNI itu jadi PR. PR Panglima itu mengatasi penumpukan perwira TNI itu. Okay. Karena penumpukan perwira menengah di TNI itu akan membuat kesulitan di dalam menata organisasi. Baik, dan itu sempat juga kemudian disuarakan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Andika Prakasa waktu itu ya. Iya, itu regenerasi dan reorganisasi itu. Betul, beberapa tahun yang lalu waktu itu. Terima kasih Bung Al Araf dari Ketua Sentra Inisiatif dan juga Bung Ismail Hasani. Terima kasih. Sekali lagi Bung Ali, terima kasih langsung dari Sulawesi Tenggara bergabung di Sapa Indonesia Malam. Dari Lapan Dewa. Buton Selatan. Kabarakati Natanavolio. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu, Bapak-bapak. Terima kasih.